Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Hamdan Channel. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencetak ukuran pas foto 2x3, 3x4, 4x6, dan 3R. Ya, kita akan coba cetak dengan ukuran 3R. Oke, kita langsung saja. Pertama, oh ya, di sini saya akan mempraktekkan menggunakan Microsoft Word. Pertama kita bikin pakai Microsoft Word dulu ya. Setelah kita paham, baru kita nanti praktek menggunakan Photoshop. Oke, saya menggunakan Microsoft Word 2010. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu Microsoft Word ini yang sudah saya buka. Kemudian kita siapkan foto yang akan kita cetak. Nah, di sini saya sudah menggunakan foto ini, kita copy di kanan. Oke, agak lelet. Copy, kemudian kita paste di sini. Oke, setelah seperti ini kan ukurannya ada putihnya di sini ya. Kita hilangkan dulu dengan cara kita double klik, kemudian kita crop. Kita paskan. Oke, seperti ini. Seperti ini, selesai. Kemudian kita ini kan nggak bisa diubah nih ya, nggak bisa digeser-geser ya. Kita lakukan crop tag, yaitu bisa behind tag atau in front of tag, terserah teman-teman. Ini kita bisa ubah sekarang. Setelah kita lakukan seperti tadi, sekarang kita ukur ke dalam ukuran yang paling ukuran pas foto yang besar lah, 4x6. Nah, untuk 4x6 itu tingginya itu 6, widthnya itu, lebarnya itu 4. Nah, ini karena yang di atas itu height, itu berarti tinggi, kita kasih 6. Kemudian yang bawahnya itu width, itu lebarnya kita kasih 4. 4x6 ini ya, 4x6. Oke. Nah, karena ini kan harusnya 6. Ini kan ada 0,05-nya. Kita bisa gunakan di sini. Nah, ini kita hilangkan. Kemudian kita hilangkan checklist log aspect ratio, kita hilangkan. Oke, kemudian ini salah, sorry, 4/3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini langsung tidak ada koma-komanya. Oke, kemudian kita lanjut ke ukuran 3x4, kita copy, kemudian kita paste. Ini kita geser samping, double klik lagi karena ukuran panjangnya itu adalah 4, kita kasih 4, kemudian bawahnya 3 ini. Oke, kemudian kembali ke ukuran 3x2, kita copy dulu lagi seperti tadi ya, copy-nya seperti ini. Kemudian kita kasih 3, kita kasih 2. Nah, seperti itu. Oke, sudah jadi seperti itu ya. Kemudian kita coba membuat ukuran 3R dengan ukurannya, kita copy yang ini dulu.
double click. Ukuran 3R itu biasanya saya menggunakan 12,7. Di sini teman-teman sesuaikan dengan settingan Microsoft-nya ya. Saya menggunakan titik, biasanya ada yang menggunakan koma ya. Nah, kemudian di wide-nya itu 9. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Kita besarkan. Jadi kok kecil amat ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ukuran 12,7. Oke. Nah, untuk perbanyak tinggal di copy-copy aja. Kita tata serapi mungkin biar nanti pas potongnya enak ya. Kemudian cara cetaknya sangat mudah sekali. Kalau di sini saya menggunakan, biasanya kalau untuk cetak foto itu saya menggunakan kertas fotonya Fuji film ya. Terus kemudian untuk printer yang agak lumayan, harga minimum tapi kualitasnya juga lumayan, biasanya saya menggunakan Epson ya. Epson kalau yang bagus itu L, tipe L800, L berapa itu lupa saya. Kalau punya saya sudah rusak ya. Kemudian karena harganya mahal, dulu itu kisaran 7 juta saya itu beli. Kemudian setelah rusak saya beli lagi di ukuran di bawahnya, itu ukuran apa ukuran sih? Tipe Epson L310. Itu lumayan tuh. Hasilnya juga lumayan bagus. Karena di sini saya menggunakan router T berapa itu? T310 ya. Di sini settingannya seperti ini. Untuk cetak kita langsung klik file, kemudian print. Nah, di sini kita properties. Kita pilih dulu sini ya, nanti kita pilih sini dulu karena ini sudah, langsung saja. Kualitas cetak ini sesuaikan setiap jenis printer ya, itu bikin high biar nanti hasilnya lebih kinclong ya. Kemudian jangan lupa kertas foto juga kita sesuaikan kertas foto, kertas fotonya sesuaikan dengan yang punya teman-teman semua. Tapi kalau bisa kertas foto yang bagus ya, biar hasilnya juga bagus. Kalau di hike juga dimasukkan kertas HPS ya, hasilnya jelek ya. Itu. Nah, kemudian untuk cetak hitam putih ini kan karena di sini warna ya, kita untuk cetaknya hitam putih bisa kita lanjut ke sini. Warna atau skala abu-abu kita pilih skala abu-abu, nanti setelah kita print nanti hasilnya akan hitam putih seperti itu. Oke. Nah. Oke, mudah bukan? Seperti itu saja cara cetak foto ukuran pas foto ya. 2x3, 3x4, 4x6 dan 3R. Oke, demikian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.